Okey, tadi saya berjumpa dengan Bomba Stokis Vista Manhaj di Banting. Beliau bagi kawasan Banting, Shah Alam dan dapatkan produk, boleh dapat produk dengan Abang Rosdi kita lah. So, Abang Rosdi ni rupa-rupanya baru-baru ni anak dia yang tadika, anak lelaki dia sekolah tadika umur 6 tahun. Sekolah tadika ni dibanting. Apa yang terjadi adalah anak dia tu telah terkena COVID-19. Anak dia kena daripada cikgu dia. Masa dekat sekolah, cikgu mengajar kat depan, anak tu depan cikgu dia. Jadi terkena lah jangkitan. Cikgu tu dapat COVID daripada apa tu, adik-beradik dia lah yang kat kampung dia tu. Jadi nak yang jadi best je, eh bukan jadi best, nak jadi cerita je, apa nama, anak dia ni, apa nama, bila disahkan ada COVID-19, apa ni, pihak hospital terlepas pandang. Patutnya ambulans datang ambil untuk bawa pergi ke hospital untuk dikuarantinkan dan dirawat di hospital sebab anak dia demam. Anak dia demam. Ha, anak dia demam. Tapi tunggu punya tunggu, dah packing dah semua, tapi tak sampai. Ialah kes banyak kan, tak katalah dekat frontliner. Ha, maknanya je anak dia tak langsung, tak bawa, tak dibawa langsung ke hospital. Jadi apa yang Abang Rosli buat adalah, yalah, dalam keadaan hari waktu tu dia bajet agak kurang. Anak-anak dia ni, tiga orang anak berkongsi satu sechet, berkongsi tiga orang. Termasuklah anak yang kena COVID tu. Kan? Bacuh dengan air. Abang Rusli buat bacuh dengan air. Kan? Jadi, apa yang terjadi, dalam masa satu hari setengah saja, demam dah hilang. Adik yang kena COVID tu, adik lelaki yang tadika tu kena COVID tu, satu hari setengah ya, Abang Rosli kata, dah hilang. Lepas tu, bila dah anak tu kena COVID, sudah tentu satu keluarga lah, Abang Rosli, isteri dia dan anak-anak yang lain pun dipanggil untuk buat swab test lah. Kan? Sama juga, Abang Rosli pun dia ambil satu sachet Botafaz, isteri dia ambil satu sachet Botafaz, anak-anak dia yang lain pun minum Botafaz. Oh, Botafaz ya. Botafaz. Magic je apa tau. Walaupun anak yang kena COVID itu tidak dibawa ke hospital, berada di dalam keluarga, di rumah bersama keluarga, duduk di sekalian keluarga, tetapi mak, ayah dan anak-anak Abang Rosli yang lain, alhamdulillah, negatif COVID-19. Tak kena. Tak kena COVID-19. Dan anak yang kena COVID-19 pun satu hari setengah saja demam. Lepas tu dah tak demam dah. Sampailah sekarang ni. Alhamdulillah. Negatif lah ya. Jadi saya buat sebetul, saya nak bagi tahu. Saya kan dah cakap banyak kali tentang Botafaz. Ada 14 jenis herba. Buah-buahan, sayur-sayuran. Ada ubi bit merah. Ada sena. Kan? Ada lemon. Ada apa tu, cekur, daun gelenggang, semua ada dalam tu. Semua bahan, 14 jenis bahan herba yang ada di dalam Botafaz tu adalah very high antioxidant. Very high antioxidant. Jadi kalau very high antioxidant, ingat balik yang saya ceritakan, apa dia pengoksidaan. Pengoksidaan apabila masuk virus, masuk bahan kimia bahaya, menyebabkan struktur molekul di dalam sel kita terjejas kerana elektron telah dicuri oleh bahan yang high oxidant tadi. Bahan virus tadi atau bahan kimia yang kita makan tadi. So bahan-bahan 14 jenis buah-buahan dan sayuran dalam Botafaz ini, dia very high antioxidant, itu bermakna dia ada lebihan elektron yang banyak. Jadi bila dia ada lebihan elektron yang banyak,
dia boleh supply kepada sel-sel badan yang terjejas akibat daripada serangan virus tu tadi sehingga menyebabkan elektron hilang daripada dia. So bila kita makan buah dan sayur daripada botafas itu tadi, herba-herba botafas tadi, mereka supply balik elektron yang hilang dan apabila dah sempurna, stabil, maka kita jadi sihatlah. Simple as that. Ha, itu yang paling penting. Maka sebab itu, nampak tak kita dah ada testimoni yang hebat tentang hal ini. Tapi kita kena cerita, janganlah cerita botafas boleh sebagai vaksin, nanti kena tangkap di polis. Kita bagi tahu membantu untuk membina sistem imunisasi disebabkan oleh dalam botafas itu ada bahan-bahan yang high antioksidan. Ini yang kita kena viralkan kepada masyarakat kat luar. Makan, amalkan botafas. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu demam. Dah terbukti dah dengan izin Allah, miracle ataupun keajaiban yang terjadi pada keluarga Abang Rusdi. Anak yang kena COVID, anak itu demam panas, dapat diturunkan demam dia dalam masa satu hari setengah saja dan menakjubkan satu keluarga termasuk Abang Rusdi dan isteri dan anak-anak yang lain disahkan negatif COVID-19. Tak ada. Virus itu tak dapat masuk dalam badan. Sebab Abang Rusdi terus bila anak yang kena tu, yang lain tu dia standby dah. Okey, cepat makan botafas, makan botafas. Jadi kita ni kena amalkan botafas lah. Sebenarnya bukan sekadar botafas. SAPV, Stivista, Bicolin, botafas, Bimain. Saya dah cerita dah. Ha, jadi pergilah keluar kat sana, kongsikan. Tapi kena ingatlah, bila kita tiap-tiap hari kita nak keluar, jangan lupa buat solat sunat taubat dahulu. Kan, sehari semalam cubalah buat 14 rakaat, 7 kali salam. Jangan lupa minta ampun ke Allah banyak dosa kita. Bacalah Rabbighfirli warhamni watub alayya. Buatlah 70 kali pagi, 70 kali asar. Lepas tu pagi-pagi semua tu sedekahlah walaupun seringgit. Ya, insya-Allah Allah permudahkan. Masa kita buat semua tu janganlah harap balasan. Buat kerana lillahi ta'ala, kerana Allah. Mudah-mudahan bila kita keluar, kita bercakap, Allah bantu. Allah bolak-balikkan, Allah yang maha membolak-balikkan hati orang. Cubalah cerita dengan tenang. Cuba cerita dengan penuh ikhlas. Cuba tercerita dengan niat untuk membantu orang. InsyaAllah, SAPV, Biligo, Gocok Gobi, subhanallah. Sebab tu setiap daripada kita kena ada tester produk untuk semua produk Vista. Ha, bagi rasa je dah sedap dah. Ada, ada. Kena ada. Dan kita kena ada stok juga untuk kita nak jual. InsyaAllah. Okay. Jadi begitulah perkongsian saya pada malam ini.